perwira anggota Tentara Nasional Indonesia TNI ketahuan selingkuh dengan lebih dari 5 orang wanita. Adapun perwira anggota Tentara Nasional Indonesia TNI yang berselingkuh tersebut yakni Letu CKM Dergi Malik Hanro Agam. Diketahui, Malik Hanro Agam atau lebih akrab disapa Agam itu bertugas sebagai tentara sekaligus dokter di Bali. Kasus perselingkuhan anggota TNI tersebut mencuat usai sang istri membuat pengakuan di Instagram story miliknya @anandirapuspita. Melalui story tersebut, sang istri yang bernama Anandira Puspita mengungkap seluruh kasus perselingkuhan suaminya itu. Dikatakan dalam unggahan tersebut, Letu Agam tak hanya memiliki satu orang selingkuhan saja, namun lebih dari 5 bahkan puluhan. Menurut pengakuan sang istri pada unggahannya itu, selingkuhan-selingkuhan tersebut dijadikan sebagai sumber pendapatan alias diporoti di antara wanita-wanita. Selingkuhan tersebut, satu di antaranya merupakan anak dari salah satu petinggi polisi.